Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan membicarakan tentang penyelesaian masalah turbulent boundary layer dengan menggunakan empirical form di sini. Secara detail ataupun secara secara khusus bagaimana empirical form ini dibuat tidaklah menjadi syllabus kita. Oleh itu memadai untuk kita, saya menerangkan dahulu berkenaan dengan bagaimana bagaimana pengiraan ini dibuat. Okey, seperti yang kita ketahui bahawa Blasius sebenarnya mengkaji dalam pelbagai bidang. Okey, dia bukan sahaja menggunakan idea beliau di dalam penyelesaian lamina, beliau juga menggunakan idea yang tertentu untuk menyelesaikan masalah turbulent boundary layer. Okay, mereka Blasius dan kumpulannya menggunakan membuat pengiraan bermula daripada penggunaan Navier-Stokes equation dan apa kelebihan Navier-Stokes equation? Navier-Stokes equation boleh plot. Katakan kita ada boundary layer di sini. So Navier-Stokes equation dia boleh plot data untuk setiap molekul yang ada di dalam boundary layer. So itu yang dikatakan empirical ataupun setengah buku menulis sebagai numerical method. Dan pengiraan ini akhirnya akan membolehkan para pengkaji untuk membuat plot, iaitu plot di antara nilai yang tertentu pada X dan Y, dan kemudian nilai tersebut kita akan membuat assumption. So contohnya andai kata kita plotkan dengan mudah velocity yang berlaku untuk setiap molekul di sini, kita dapati mungkin bentuknya adalah, taburannya adalah seperti ini. Okay. So daripada taburan seperti ini, Blasius akan membuat, okay, katakan di sini dengan satu equation dan di sini mungkin satu equation yang lain. Okay. So secara generalnya akan berlaku dua trend di dalam taburan velocity profile. So itu yang dinamakan sebagai inner region dan juga outer region. So inner region ialah kawasan yang dekat dengan plate dan outer region ialah kawasan yang di luar, yang semakin bergerak keluar plate. Okay, itu yang dinamakan dengan inner region, outer region dan sebagainya. Oleh itu, diringkaskan cerita di sini, kita katakan bahawa rumus yang hasil dapat di sini sebenarnya adalah assumption ataupun equation yang digunakan untuk curve fitting. Curve fitting itu bermaksud daripada taburan yang ada di sini, okay, Blasius dan rakan-rakannya akan menentukan apakah equation yang sesuai untuk keadaan ini. Okay, so hasil daripada curve fitting perkara tersebut, maka terhasillah beberapa equation yang saya akan tunjukkan di dalam slide ini. Oleh itu, tidak menjadi kemestian ataupun tidak menjadi tuntutan kepada kita di dalam tajuk ini untuk mengetahui secara detail bagaimana numerical method ini dibuat, kerana ia melibatkan sebenarnya penggunaan data yang banyak. Tetapi secara ringkasnya itulah, dengan menggunakan Navier-Stokes equation yang kita belajar di peringkat awal, nilai velocity profile dan sebagainya kita boleh kira, dan dengan menggunakan pelbagai anggapan kita plotkan di atas graf dan curve fitting akan dibuat. So equation yang terhasil daripada curve fitting akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. So jadi kita bermula dengan nota ini. So the empirical method of predicting turbulent flow quantities on a flat plate with zero pressure gradient is based entirely on data. So ini yang saya maksudkan tadi. It is more accurate than the power law form, but also more complicated. The time average turbulent velocity profile can be divided into two regions, the inner regions and the outer region. The velocity profile for inner region is defined as U over U tau. So inner region dan outer region sebenarnya adalah salah satu antara anggapan mudah yang awak boleh faham ialah bagaimana Blasius melihat perubahan had laju tersebut. Okay, so di dalam inner region,
takrifan adalah U dibahagikan dengan U tau, di mana nilai U tau di sini adalah square root of tau over rho, atau dikenali sebagai shear velocity. Then the velocity profile for outer region is defined as U infinity minus U bar over U tau, or equal to F of the function of Y over delta. So U infinity di sini adalah free stream velocity, dan U bar di sini sebenarnya adalah nilai average had laju untuk setiap molekul, dan U tau adalah shear velocity yang dinyatakan di dalam slide sebelum ini. So ini adalah salah satu gambar rajah. Kita plot antara U over U tau dan juga UY over nu, dan U minus U over U tau dan Y per delta untuk outer region dan juga inner region di bahagian atas. Okay, kemudian the equation above involve in shear velocity which depends on the wall shear stress. There are several such relation used. One of that give excellent result is CF ataupun CD sama dengan 0.455 dalam kurungan ln 0.06 Reynolds number X kuasa 2. So yang ini yang dimaksudkan dengan there are several such relationship. Apa maksudnya di sini? Okey, maksudnya di sini ialah apabila kita membuat, kita ada terlalu banyak taburan data, mungkin ada beberapa kefitting yang kita boleh propose. So ini yang dikatakan there are several such relation use. Okey, maknanya kalau kita, kalau awak menyambungkan pelajaran ke peringkat master, kita ada satu subjek bernama advanced mechanics. Saya akan terangkan kenaan yang ini. Saya akan tunjuk contoh bagaimana kefitting yang dibuat oleh Blasius dan sebagainya. So di undergrad level, kita kata kita tak fokus kepada perkara tersebut. Kita hanya fokus kepada bagaimana kita untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan boundary layer atau turbulent boundary layer. So dalam banyak-banyak relation ataupun dalam banyak-banyak kefitting yang telah dibuat, kita mengambil menggunakan pakai satu yang kita anggap sebagai nilai yang excellent. So nilai tersebut adalah seperti ini. Oleh itu adalah baik untuk awak ataupun excellent ataupun kita kata advantage untuk awak untuk ingat rumus ini. Di dalam buku teks kita menggunakan CF, di mana F di situ adalah friction, local skin friction coefficient. Tetapi di dalam nota yang terdahulu, saya menggunakan C small d. Jadi ia adalah membawa maksud yang sama. Oleh itu, rumus 0.455 per ln 0.06 Reynolds number kuasa 2, advantage untuk awak untuk menghafal nombor tersebut. So this local skin friction coefficient allows us to determine tau naught and thus u tau at any location of interest. The velocity profile can be used to calculate quantities of interest, but u tau must be known. Okay. So kemudian assuming turbulent flow the leading at the leading edge, the shear stress can be integrated to yield the drag, then the skin friction coefficient or drag coefficient becomes CD sama dengan 0.523 over ln 0.06 Reynolds number square. So this relation is very good and can be used up to Reynolds number 10 to the power of 9 with an error of 2% or less. So even at Reynolds number 10 by 10, the error is about 4%. So ini yang dikatakan bahawa empirical form adalah lebih accurate kerana nilai error adalah kecil. So rumus ini juga advantage untuk awak untuk ingat. Okay,
Ada ketika di dalam soalan kita minta pelajar untuk menyelesaikan secara empirikal dan ada ketika kita minta untuk menyelesaikan dalam cara apa nama power form law, power law form. Okay, so jadi saya harap kedua-dua rumus ini awak dapat ingat dan kita akan lihat beberapa contoh perbezaan pengiraan di antara kedua-dua cara. So kemudian akhir sekali, finally this equation can be summarized as u infinity over u tau equal 2.44 ln u tau delta over nu plus 7.4. So this equation allows an easy calculation of delta by knowing the value of u, cheers, u tau. Okay, so rumus ini adalah rumus untuk kita mengira nilai delta. Dengan syarat kita mesti mengira nilai u tau dan kita masukkan u tau di dalam equation. U infinity di sini adalah free stream velocity. Ini adalah free stream velocity. Okey, kita lihat beberapa contoh berkenaan dengan turbulent boundary layer. So, contoh yang pertama, estimate the boundary layer thickness at the end of 4.5 meter long flat plate if wind flow on it at 30 meter per second. Also calculate the drag force on one side if the plate is 3 meter wide. Use the empirical data. Assume that the temperature is 20 degrees Celsius. So the temperature is 20 degrees Celsius membawa maksud kita perlu melihat table dan kita lihatlah pada kedudukan 20 darjah dan ini adalah nilai data yang mungkin kita perlu gunakan di dalam pengiraan. Kerana di dalam pengiraan sudah tentu kita ada density, kita ada mu. So jadi kalau kita melihat, awak boleh imagine bahawa kita ada flat plate di sini, panjangnya adalah 4.5 meter dan lebarnya di sini ialah 3 meter. So angin yang lalu di sini, U, capital U adalah sama dengan 30 meter per second. Okey, oleh kerana soalan memerlukan kita mengira secara empirical, jadi apa yang boleh kita buat ialah the boundary layer thickness can be calculated by using this equation. So, saya harap pelajar boleh terus ingat rumus tersebut. However, we need to define the value of shear velocity u tau. So, bagaimana untuk mengira u tau? Yang ditunjukkan u tau sama dengan tau naught over rho square root. Dan tau naught di sini kita boleh kira dengan menggunakan CD 1 over 2 rho u square. Dan nilai CD kita boleh kira berdasarkan rumus yang telah diberi iaitu 0.455 per ln 0.06 Reynolds number square. So, jadi pertama sekali kita mengira apakah nilai Reynolds number. So Reynolds number adalah rho ux over mu. Kita boleh menggunakan nilai mu, kita boleh menggunakan nilai nilai nu. Dan setelah kita kira nombor Reynolds number tersebut adalah 8.9 juta. Jadi 8.9 juta adalah 8.9 darab 10.6. Oleh itu membawa maksud ia adalah turbulent. So kerana apa? Kita beranggapan bahawa Reynolds critical sama dengan 5 darab 10.5. Ini adalah sempadan di mana lamina dan turbulent duduk bersebelahan. So maksudnya sempadan di antara lamina dan turbulent. Oleh itu kita kira dahulu ln 0.06 Reynolds number kuasa 2. So yang ini awak kena faham bahawa kita perlu selesaikan dulu di dalam kurungan. So jadi kita darab dulu 0.06, darabkan dengan Reynolds number, barulah kita lonkan dia. Okay, so kita dapat 13.1926. So saya harap awak tidak terkeliru dengan pengiraan. Setelah semua dikira, kita boleh dapat nilai tau naught. So maknanya kita boleh dapat tau naught iaitu sekitar 1.416 pascal dan nilai ini kita masukkan di dalam rumus u tau dan kita akan dapat ia sekitar 1.084 meter per second.
So kemudian kita boleh mengira nilai delta. So kita masukkan semua nilai yang kita dapat pada equation ini dan kita boleh mengira nilai delta sama juga dengan 0.066 meter. So ini adalah boundary layer thickness pada hujung plate tersebut. So maksudnya jika kita ada plate di sini dan kita ada turbulent boundary layer dan ketinggian ini sekiranya kita ukur adalah sama juga dengan 0.066. Kerana apa? Kerana boundary layer thickness adalah real phenomenon. So maksudnya ketebalan boundary layer boleh diukur secara fizikal. Tetapi thickness untuk displacement thickness dan juga momentum thickness hanyalah imaginary thickness. Oleh itu kita tidak dapat buktikan ketebalan tersebut di dalam actual condition. Kemudian drag force can be calculated by using this equation. So kita tahu bahawa nilai drag force boleh dikira dengan rumus ini. Okay, kemudian sebelum kita mengira dengan menggunakan rumus ini, kita perlu mengira apakah nilai CD. So nilai CD boleh dikira berdasarkan equation ini. Dan kalau kita masukkan nilai, kita boleh dapat dia sekitar 0.003. Dan sekiranya kita selesaikan persamaan ini, kita boleh dapat ia sekitar 21.94 Newton. Okay, example 2. Example 2, estimate the maximum boundary layer thickness and the drag due to friction on the side of a ship that measures 40 meter long with a submerged depth of 8 meter, assuming the side of the ship is approximated as a flat plate. The ship travels at 10 meter per second. Use the empirical method and compare with the result using the power law model. So yang ini membawa maksud, contohnya sekiranya kita ada kapal di sini, okay, dan tentu kapal adalah ada bahagian yang ada air. Oleh itu kita hanya mengira boundary layer thickness berdasarkan katakan kapal bergerak arah tersebut. Oleh itu boundary layer akan terdevelop ataupun terhasil pada permukaan yang tenggelam. So persoalannya di sini yang saya harap awak dapat faham ialah boundary layer juga terhasil pada permukaan yang dilalui oleh udara di atasnya. Tetapi oleh kerana jika kita comparekan antara resistance ataupun density air dan udara, kita dapati bahawa density air adalah 1000 kali ganda lebih besar berbanding udara. Oleh itu di dalam soalan ini boleh kita abaikan boundary layer ataupun resistance yang berlaku disebabkan oleh gas ataupun disebabkan oleh air udara. Tetapi resistance yang berlaku disebabkan oleh seawater, kita kata tidak boleh kita abaikan kerana ia ternyata lebih besar. Okay, jadi kita fokus kepada apa yang berlaku di dalam water. So dalam bentuk kapal, kita kata top view dia adalah apa nama tu, curve sedikit tetapi memadai. Kita beranggapan bahawa ia approximated as a flat plate. So jadi seolah-olah kita ada satu flat plate yang tinggi yang panjangnya adalah 40 meter dan kawasan yang tenggelam dengan air hanyalah 8 meter. Jadi kita mempunyai area 40 darab 8. Dan di dalam soalan ini kita perlu untuk membandingkan antara dua jawapan, iaitu di antara empirical dan juga power law model. Okay, so katakan kita ambil properties water at 5 degree Celsius. So kalau kat 5 degree Celsius, saya ambil nilai yang mudah iaitu pada 1000 kilogram per meter padu. So kita mengulangi pengiraan seperti dalam contoh satu. Kita mulakan pengiraan kita dengan mencari nilai tau knot di sini. Kemudian dengan nilai tau knot 82.8 pascal, kita boleh menyelesaikan ataupun kita boleh mengira nilai U tau iaitu 0.288 meter per second dan seterusnya nilai tersebut kita masukkan di dalam equation ini
untuk kita mengira boundary layer thickness. So kita dapat boundary layer thickness adalah sekitar 0.384 meter. So kemudian kita boleh mengira total drag force dengan mengira dengan menggunakan rumus ini. Saya rasa para pelajar dah mula ingat rumus drag force adalah CD setengah rho AU kuasa 2, dan nilai CD kita boleh kira dengan menggunakan rumus ini. Masukkan nilai Reynolds number, saya pun tak perlu untuk mengira Reynolds number. Saya harap pelajar boleh membuat revision soalan ini, dan kita dapat nilai CD sama dengan 0.001904. Dan seterusnya kita boleh mengira nilai drag force, dan ia adalah sekitar 30,464 Newton. So ini adalah jawapan yang kita kira menggunakan kaedah empirical method. So kemudian bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan power law method? So kita first, kita kena tahu pada region yang manakah power law yang perlu kita gunakan. So bagaimana untuk kita menentukan perkara tersebut? Kita boleh menentukan dengan melihat Reynolds number yang terhasil. So Reynolds number boleh diukur dengan menggunakan rumus UX over nu atau rho UX over mu. So bergantung kepada awak ingin menggunakan rumus yang mana. So kita masukkan panjang adalah 40 meter dan kita masukkan had laju air adalah 10 meter. So kita dapati ia sekitar 2.6 darab 10.8. Oleh itu, kita beranggapan bahawa ia berada pada range yang ini. Okay, so kat sini awak jangan terkeliru, ada pelajar memilih N kuasa 8, N sama dengan 8. Okay, 2.6.8, di sini membawa maksud 1 darab 10 kuasa 8 sehinggalah di sini 1 darab 10 kuasa 9. Oleh itu, di tengah-tengah sini kita ada 2.6 darab 10 kuasa 8. Itu sebab kita mengambil nilai N kuasa 9. So, jadi di mana kuasa 9 itu akan keluar? So, dia akan menjadi U over U sama juga dengan Y per delta kuasa 1 per 9. So, di sini apa yang perlu kita buat? Kita perlu menyelesaikan seperti biasa, iaitu daripada textbook, kita perlu mengetahui apakah nilai shear stress Blasius calculation. Kita dapati bahawa ia sama seperti ini. Okay, ada sesetengah buku menggunakan nu, ada sesetengah buku menggunakan mu. Saya harap para pelajar dapat alert perkara tersebut. Kemudian shear stress daripada von Karman can be determined. So yang ini saya rasa awak pun boleh faham. Kita perlu mengira shear stress daripada von Karman. So kita ada tau sama dengan rho u square d theta dx. So nilai theta di sini kita perlu masukkan. Nilai theta di sini kita perlu kira dengan menggunakan rumus seperti biasa. Theta sama dengan integral u over u 1 tolak u over u dy 0 to delta. So kita menggunakan rumus tersebut, kita kira kita boleh dapat ia sekitar 9 per 110 delta. Itu yang kita masukkan di sini. So, saya harap pelajar dapat mencuba untuk derive sendiri nilai theta dan juga nilai von Karman. So kemudian kita equalize kedua-dua nilai shear stress tersebut, dan awak boleh cuba sendiri di rumah. Dan akhir sekali kita boleh mengeluarkan nilai delta sama dengan 0.358 meter. So sekiranya kita compare daripada empirical, nilai ini adalah 0.384, tetapi daripada power law method kita dapati bahawa boundary layer thickness agak kecil sedikit, iaitu 0.358 meter. So jika kita melihat secara peratusan, kita dapati bahawa result daripada power law method is lower, so the difference is about 6.77%. Okay. Untuk pembentukan boundary layer, memang nampak 6.7% itu adalah kecil, tetapi
Selalunya nilai ini masih lagi boleh diterima kerana ia kurang daripada 10%, kita boleh terima. Dan boundary layer selalunya memang menghasilkan nilai yang rendah. So, jadi yang itu kita tidak menjadi masalah. Tetapi jika kita melihat pengiraan seterusnya. Oleh itu, sekiranya kita mengira drag force. Okay, drag force, rumus dia adalah FD, CD sama dengan setengah rho AU kuasa 2. So, kita masukkan nilai CD yang kita dapat daripada pengiraan. So, maksudnya awak kena teruskan pengiraan daripada delta. Awak terus membuat pengiraan untuk mendapatkan nilai shear stress. Daripada pengiraan shear stress, seterusnya awak boleh mencari nilai CD. So, kita dapati bahawa CD sama dengan 0.071. So, oleh itu, sekiranya kita masukkan di dalam equation, kita dapati bahawa nilai drag force-nya adalah 23,500 Newton. So, jadi, apa jika kita bandingkan nilai drag force, kita dapati bahawa secara empirical method, nilai drag force-nya adalah 30,000. Secara power law method, nilai force-nya adalah 23,000. Oleh itu, perbezaan yang ketara di sini, iaitu sekitar 22.82%. So, kenapa di dalam pengiraan force kita kata menjadi lebih kritikal? Kerana selalunya engineers akan memerlukan nilai force ini untuk memastikan bahawa sesuatu sistem dapat digunakan secara efisien. Maksudnya kita dapat melawan geseran yang berlaku ataupun resistance yang berlaku bagi mendapat keputusan yang optimum. So, sekiranya perbezaan resistance error yang besar, iaitu kira-kira 1/5, iaitu 20% ke atas, okay, 10% ke atas pun sesetengah pihak menganggap dia besar kerana ada toleran hanya sekitar 5%, 5 hingga 3%. Okay. So, dilihat di sini bahawa power law method mungkin memberi gambaran nilai nilai force yang terhasil, tetapi untuk mengira dengan lebih tepat, penggunaan kaedah empirical adalah digalakkan.